kami yang terhormat, walaupun untuk beberapa saat lagi kita akan segera berada di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di bawah. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk mengenakan sabuk pengaman, berdekatkan sandaran kursi. Selamat pagi dari kota Bau-Bau. Ini pakai masker ya. Jadi sekarang saya sudah di acara di aula hotel. Nanti acaranya di sini. Sebetulnya hari ini bukan saya nih yang ngisi kegiatan karena jadwal saya besok. Jadi hari ini rekan saya dulu. Beliau dari Badan Bahasa dan jadi hari ini saya hanya akan menyimak pemaparan rekan saya itu dan besok baru jadwal saya dan tentu saja nanti ada jalan-jalannya, itu menyenangkan. Lihat ini di hotel tapi pemandangannya bagus. Yeah, jadi hari ini dan selama di sini akan belajar sambil berwisata dikit-dikit, tipis-tipis gitu. Ini aula, nanti kegiatannya di dalam. Dan di sini udah laut. Pemandangannya udah cantik padahal ini masih di sini gitu, belum di tempat wisatanya. Aduh, cita-cita saya ke salah satu Indonesia Timur nih sudah tercapai. Mudah-mudahan seterusnya saya masih bisa ke Indonesia Timur karena Indonesia Timur itu cantik sekali. Cantik, lihatlah di bawah masih jernih dan banyak ikan. Kelihatan gak ikannya? Aku pengen mancing. Yang kami gunakan pada mata kuliah IPA dan kebetulan saya seorang pembina mata kuliah IPA di kampus kami di program pendidikan bahasa Indonesia. Alhamdulillah, hari pertama kegiatannya udah selesai. Jadi tadi itu memang materinya bukan giliran aku ya, bukan giliran saya yang ngasih materi, tetapi jadwalnya Mbak Ayu dari Badan Bahasa. Nah, materinya tadi itu tentang SKL BIPA, Standar Kompetensi Lulusan BIPA, kemudian juga tentang kompetensi pengajar BIPA, dan kalau besok saya akan presentasi tentang silabus BIPA yang berbasis teks dan juga tentang penyusunan RPP BIPA. Jadi besok kegiatannya dimulai pukul 8 atau setengah 9 ya. Yang pasti WITA ya. Ya, jadi besok ada dua sesi, pagi-pagi tentang silabus dan yang sesi kedua setelah makan siang itu tentang RPP. Dan besok rencananya saya akan memberikan banyak praktik, baik itu praktik penyusunan silabus ya maupun praktik pengembangan penyusunan dan pengembangan RPP BIPA, supaya para pesertanya bisa langsung tahu nih gimana cara menyusun RPP BIPA gitu ya.
Jadi seperti apa kegiatannya besok? Kita lihat besok. Dan ini masih sebenarnya ini masih sesinya Mbak Ayu, Ibu Ayu. Tapi saya harus ke kamar karena saya harus nyiap-nyiapin beberapa hal. Dan mungkin nanti sore kami akan diajak oleh panitia untuk jalan-jalan melihat kota Buton. Melihat kota Bau-Bau maksudnya. Dan seperti itu. Dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Itu kayak Mas Daud ya modelnya. Iya benar. Ya, kita boleh nggak berdiri di pinggir situ? Boleh kan ya? Gimana Bu? Sana juga bisa. Oh, ke situ boleh. Iya, bisa. Oh, itu makam ya, Bu ya? Ada makam di dalam. Wah, ini benteng dari peninggalan kerajaan Buton. Jadi kalau dari sini iya, seluruh kota terlihat. Nah, ya kan, cantik banget. Itu katanya tuh yang di tengah sana tuh Pulau Makassar, katanya namanya Pulau Makassar. Berarti kalau dulu ini ya, kerajaan di atas ini kan bisa memantau kalau musuh datang dari jauh, bisa langsung ketahuan. Pantesan bentuknya sama dengan yang tadi saya lihat. Tuh yang di tengah itu Pulau Makassar. Berarti kalau mau ke situ harus pakai apa tuh? Oh, ada jalan daratnya. Ada jembatan, terus bisa lewat situ. Berarti di sana penduduknya juga banyak ya? Jadi ini tuh bagus, ya kan? Jadi di sini pemandangan di belakang itu ada namanya Pulau Makassar, ya kan? Ini pemandangan dari apa nih, Meriam. Jauh ya Bu ya. Ini nama tempatnya apa Bu? Yang ini? Benteng. Oh, sebutannya benteng. Benteng Keraton. Oh, cantiknya. Acaranya apa itu Bu? Jadi pakanda kandianya nanti di sana, di Baruga. Di Baruga, iya. Wah, Ayu udah banyak tahu istilah sini. Aku gak ngerti pakandian.
Apa itu makan. Pak Kandean? Oh, makan-makan. Berarti kalau festival di sini festival apa? Festival seni? Enggak tahu festivalnya kayak gimana. Tapi itu acara tahunan katanya deh. Tapi aku sukanya ini masih terawat ya, masih rapi. Iya, gitu. Masih terawat. Mungkin enggak kalau di Jogja itu kan gara-gara gempa. Iya. Yeah. Dan pasti masih keturunan dulu ya. Berpetir. Iya ya. Oh, tiang bendera. Bisa berpetir itu. Sehingga mengalami kerusakan. Oh, itu ya. Iya. Tiang bendera terbuat dari kayu jati dan didirikan. Selamat pagi dari kota bau-bau masih ya. Dan ini adalah hari kedua, artinya ini adalah hari saya presentasi ya. Ini masih pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Dan saya mau sarapan dulu. Peserta mungkin belum pada datang ya, tapi saya mau sarapan dan mempersiapkan diri. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh para peserta. Seperti apa hari ini ya, kita lihat saja nanti. Oke, saya sudah sedia masker juga. Sampai nanti. Di hotelnya mau ada acara nikahan juga teman-teman tuh. Kita sarapan dulu ya. Khususnya kita misalnya ini tentang berbicara saja ya. Kita
kita sini kan darahnya kurang. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai presentasinya. Ini saya sudah di kamar lagi. Alhamdulillah tadi presentasinya berjalan lancar. Peserta juga sangat aktif dan saya enggak bisa ngukur ya seperti apa tanggapan peserta, tapi yang pasti saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini berterima dan bisa dipahami dan yang paling penting bermanfaat bagi peserta itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi seperti itu dan kegiatan hari ini mungkin nanti akan ada aktivitas berwisata lagi. Berwisata. Ya, jadi mungkin nanti masih akan jalan-jalan untuk melihat kota bau-bau ini. Begitu, insya Allah. Sekarang saya mau rehat sebentar. Untuk kemudian melanjutkan aktivitas.